Sekali ini aku mau unboxing speaker Bluetooth ini guys. Langsung aja ya guys. Maaf nih soal tanganku karena aku mau nikah, jadinya tanganku di henna begini, pakaiin henna kayak gini. Langsung aja ya guys, ini aku unboxing speaker Bluetooth tipe 162 JBL guys. Sini aku dapetin warna hitam guys. Ini aku buka aja guys. Di sini tuh dalamnya dapet ini guys nih, buku panduan, kabel data buat charger. Udah itu aja sih guys. Nih begini nih penampakannya nih guys. Nih ada label gininya, label J nya nih guys. Itu guys. Terus di sini dia nyalainnya di sini nih. Ini buat nyalainnya guys. Tinggal digeser aja nyala. Bluetooth mode. Suara lumayan sih guys. Nih, kalau ini buat charger, ini buat kartu memori. Nah, ini bisa buat USB juga guys. Nah di sini tuh ini bisa kecilin, tombol buat ngecilin ya, ini tombol buat nambahin suaranya ya guys. Terus bisa radio juga ini guys, kita tinggal ditekan-tekan aja nih yang tengah sini di kolom salah coba. Bluetooth mode. Ini buat Bluetooth-nya. Ini buat ganti-ganti. Begitulah guys ya. Udah segitu aja deh. Unboxing dari aku ya. Udah cukup kan ya guys ya. Ini aku matiin dulu. Ini guys, sudah cukup ya. Tadi aku udah unboxing ini speaker Bluetooth JBL tipe 162. Suara sih ya lumayan lagi ya guys. Ya ini tuh seharga 50.000 guys. Untuk speaker seharga 50.000 tuh lumayan banget loh guys. Suaranya gede juga ya kan. Yaudah sampai sini aja ya guys ya penjelasan aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Bye.